Kita ke informasi jelang debat Cawapres, Saudara. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan optimistis calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar menguasai materi debat Cawapres mendatang. Anies menyatakan Caimin punya pengalaman yang cukup di bidang ekonomi. Anies menyatakan calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar siap bertarung dalam debat Cawapres mendatang. Anies menegaskan Caimin punya pengalaman yang cukup di bidang ekonomi, khususnya ketenaga kerjaan. Ya tinggal dilihat besok malam. Tapi optimis apa ya? Apa Caimin akan menguasai isu ekonomi? Gini, Gus Imin itu pernah bertugas di bidang perekonomian, mengurusi tenaga kerja. Karena dalam perekonomian itu ada sektor ketenaga kerjaan. Dan sektor kerjaan itu sektor yang sekarang kita ingin perluas supaya perekonomian kita lebih menyerap banyak tenaga kerja. Jangan sektor perekonomian yang tidak menyerap tenaga kerja.